Itu loh sejati ning keramat iku kuwi. Ora kok mabur, ora kuwi. Keramat ya jan anakmu 15 salat kabeh, apal Quran kabeh, iso maca Fathul Muin kabeh. Kuwi jan keramat tenan kuwi. Pondokmu cilik, alumni 15 dadi kiai kabeh. Kuwi lho jan keramat ngono kuwi ora kok. Imam Syafi'i niku dari Imam Syafi'i sampai Nabi sambung. Lalu dari Imam Syafi'i sampai kita, fatwa-fatwa hasil ijtihadnya niku sampai kepada kita dengan cara yang sangat valid dan akurat. Coro NU selesai verval. Apa verval? Verifikasi valid. Napa? Imam Syafi'i siang berfatwa ngajar. Dalu Imam Syafi'i nulis. Apa yang didawuhkan di siang hari ditulis di malam hari. Nah, Imam Madhab yang berfatwa secara lisan dan nulis dengan tangan, pendapatnya, fatwanya nyampe pada kita valid pororawo, akurat. Imam Muhasibi berfatwa tapi ranulis kitab. Imam Ali bin Abi Thalib berfatwa tapi ranulis kitab. Halo. Imam Tsauri berfatwa tapi ranulis. Dawud Dohiri berfatwa tapi mboten nulis. Nah, bagaimana cara kita yakin itu benar-benar fatwanya Ali bin Abi Thalib? Wong enggak ada bukti otentik tertulis kok. Bagaimana kita yakin itu fatwanya Al-Muhasibi? Fatwanya Ats-Tsauri, fatwanya Dawud Dohiri, wong enggak ada bukti tertulis dengan tangan beliau sendiri. Beda Imam Syafi'i. Duwe murid, murid yang duwe murid, murid yang duwe murid, ngantos Gus Imam. Di samping ke murid-murid secara lisan, Imam Syafi'i dhewe nulis dengan tangan. Ngenjaga nilai enek murid salah paham. Onok murid menurut madhab Syafi'i kiri halal. Neng kitab Al-Umrah ngunuli. Menurut Imam Syafi'i, nyuwun sewu, obah ping pitulas orang batal nih sholat. Tengene kitab Arisalah rangono kuwi. Krono Imam Syafi'i menulis apa yang dia fatwakan, maka dawuh Imam Syafi'i nyampe ke kita itu lewat lesan-lesan murid-murid nyambak kita plus lewat tulisan. Ada bukti terucap, ada bukti fisik berupa maktutot karangan kitab. Niku lho jenenge ilmiah para rawuh. Halo. Nabi kuwi Mekah. Sukune Quraisy. Margane Al-Hasimi, Bani Hasim. Dinaikkan ke atas keturunan Ismail Adnani. Munggah malih keturunan Ibrahim. Mewarisi karakter Hanifah Muslimah. Jembar dodone. Rangamuan ranesuan apa toleransi ngoten halu. Nah, krana Nabi kuwi Mekah Quraisy. Lek enek wong Jawa, wong Madura negarane beda, bangsane beda, karaktere yo beda, sukune yo beda, dites DNA yo ra padha karo wong Quraisy pada umumnya. Haplonya piambake G, misalipun G enek wong Madura Jawa ngaku kula niki dzuriatur rasul, dipercaya berarojo angel. Wong dari negara lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari postur yang beda ngaku dzuriate wong Mekah berarojo angel. Lamun sing ngaku kuwi Said Maliki, Said Ahmad dan wong Mekah tenan. Diurut yo Al-Hasimi, margane dari keturunan Hasim. Dites DNA-ne sukune ya pancen darahnya darah Quraisy. Lho lamun ana wong Quraisy dhewe, Mekah dhewe, keturunan Bani Hasim dhewe,
Kristus ngaku duriai nabi. Niku diterimoi rapate. Rapate angel to ngene. Halo. Tapi laki-laki Islam enggak diskriminatif. Islam fair. Islam sportif. Siapa yang paling top? Jadi cocok. Ikrimah anaknya Abu Jahal. Tapi ahli Quran murid Ibnu Abbas. Jadi tokoh tafsir, Bu. Padahal bapak iku cara saiki gembonge PKI lho. Tapi di Islam enggak ada dosa waris. Lamun salah sing salahkan Abu Jahal, ikir mae kan ora melok. Salah lho, Islam ngono kuwi ra enek dendam-dendaman. Ora oleh lho ngurusin gawe dendam-dendam ora oleh. Halo. Noto kepengurusan kok iki bolone sapa iki? Aja ngono. Supaya Islam maju, siapa yang paling top, paling profesional, yang bisa membawa kemajuan, yaitu yang dijadikan pemimpin. Islam yang ngono kuwi, NU yang ngono kuwi, madhab Syafi'i yang ngono kuwi. Halo. Putune Nabi piyambak Imam Hasan Husain tidak dijadikan imam di bidang qiraatul Quran. Tapi yang jadi tokoh dalam hal qiraatul Quran itu Ubay bin Ka'ab. Yang ketika Umar memutuskan tarawih berjamaah 20 rakaat, yang dipercaya jadi imam tarawih niku Ubay bin Ka'ab. Kenapa? Bacaannya memang jos. Sampai-sampai man arad man ahabba an yaqra al-Qur'an kama unzil falyaqra ala Ubay bin Ka'ab. Siapa yang pengin baca Quran pas persis seperti ketika Quran diturunkan, ngajio sorokan ngono lho nang ngene Ubay bin Ka'ab. Kenapa kori-kori Indonesia, hafid Indonesia di lomba internasional menangan Yaman ra tau menang kok Yaman. Kenaro ra tau menang. Niku wau kula mriki bolak-balik ngrungokne dawuh Gus Kausar. Ya. Neng ploso aja jodol keramat rapayu. Niki ngene lho. Gus Kausar. Ploso itu ilmu. Bolak-balik ngandalne kekeramatane, ambungi tangane, takrib ra iso, rujuk ra iso, wadzalika wis ngono iki ning ploso rapayu. Halo. Wong pancen ploso yo NU tenan, madhab Syafi'i tenan. Terus yang dikedepankan apa? Yang dikedepankan apa? Ilmu. Terus kula tulisi titik ini, barangkali kesimpulan ngaji dalu niki. Napa? Ngomentari dawe Gus Kausar niku. Kula ngomong teng anak-anak kula, tak WA teng anak-anak kula, teng santri. Ngene. Ini tentang keramat. Keramati pondok apis, keramati pondok ye makna karangsono. Anak-anak kula, mantu-mantu, putu-putu, keluarga, dulur-dulur, murid-murid, jamaah, konco-konco. Ya, asalkan kabeh mau podo gelem ngaji, akhirin duwe ilmu, dan dengan ilmu itu agama dan akidah mereka menjadi benar. Ibadah dan muamalahnya menjadi benar. Adab dan akhlaknya menjadi benar. Carane nyambut gawe dan tasarufnya juga benar. Lah ngene noto atine tasawuf thoriqoe juga benar. Itu lho sejatine keramat iku kuwi. Ora kok mabur, ora kuwi. Keramat ya jan anakmu 15 salat kabeh. Apal Quran kabeh, iso maca Fathul Muin kabeh, kuwi jan keramat tenan kuwi. Pondokmu cilik, alumni 15 dadi kiai kabeh, kuwi lho jan keramat iki ngono kuwi ora kok. Niki nurusne Gus Kausar wae lho, Bu. Muga-muga niki jan mewakili model madhab Syafi'i. Kalau itu kiai, maka
itu namanya Kiai Keramat. Dan kalau itu tuh orang biasa tapi anaknya ngalim kabeh. Wong biasa mung jadi guru TPQ, muridnya guru TPQ, alumni dari TPQ ini, kabeh sregep sholat, rawani maksiat. Wih jenenge wong biasa sing diparingi keramat nih. Jangan keramat tenan. Ingat, tiada keramat tanpa ngaji, tanpa ilmu. Dari guru yang bersanad sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa melihat penampilan, harta, pangkat, kelas sosial, suku dan keturunan atau nasab, gitu. Kiai-kiai militer wis kelambine biasa hem. Apa? Sarunge yo kadang melorot barang, lek benian kadang junjing barang, gitu. Orang gaya belas, nggak enak jai meblas, ketemu jamaah sugeng tindak, tidak mau tipu teng pekan gengge, mana cok, enten tamu gengge, sambil saya gengge belujung gengge, orang enak kiai Jawa kusi mampu tipu karang sono. Duit di akhi ukti khair kif ya khair alhamdulillah khair tayyib ya khair orang ini renek kon coban yo raiso kon gamisan yo raiso kon serbanan tumpuk pitulas yo raiso halo kon ngalor ngidul nggo teken karo minyak wangi karo tasbih yo raiso tampilis biasa mawon ngucap yang biasa, tapi ternyata teng dalam onok kitab limang lemari, mbah yaiku iso paham iso moco, tanpa repot-repot ngelok kamus. Berarti ada puluhan ribu kalimat Arab ada di otaknya mbah yai, ngalim tenan. Sing hebat maneh, kiai Arab ngarang Jawa ra iso. Lah tenan. Tapi kiai Jawa ngarang kitab Arab iso. Kula lek badhe tasnif nyeluk bocah wis kula ngomong mawon ketiken. Wong Jawa ngarang Arab iso, wong Arab ngarang Jawa. Berarti hebat sapa? Jawa. Aja ngono to. Pun ilmu nggih kedepankan ilmu sportivitas dan kejujuran. Al-Fatihah.